sebagai taman-taman syurga. Kita semua kalau tanya nak masuk syurga tak? Semua nak. Nah, jadi bila kita berada di atas dunia, kita dekatkan diri kita berada di dalam tempat-tempat yang mana hampir-hampir nak kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni kita kena sedar, iaitu yang disebut seperti mana yang saya sebut sebelum ni juga, ad-dunya mazla'ul akhirah. Dunia ni adalah jambatan ke akhirat. Bila kita berada di atas dunia, buatlah kerja sehabis-habis mungkin, buatlah kerja perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan apa amalan yang kita buat di atas dunia ini, insya-Allah akan membawa bekalan pergi ke akhirat nanti. Kita di atas dunia ni, kita kena sedar keperluan peribadi kita, kita penuhi nak beli barang, perlu ada duit. Nah, nak beli di kedai, nak ada duit dan sebagainya. Tapi bila kita berada di alam barzah, berada di padang mahsyar, tak ada guna dah duit kita yang banyak dan sebagainya. Yang penting adalah kegunaan bekalan kita adalah amalan-amalan yang kita buat. Kalau kita pergi ke kedai pada hari ni, kita kata nak beli kicap ke, orang kata bayarlah. Tak apalah, saya dah solat tadi. Nah, dalam sekali kena katok kan, kena pukul botol kicap atas kepala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita berada dalam satu program taqarrub, iaitu nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan pada hari ini. Bulan Ramadan boleh juga dipanggil sebagai satu bulan pentarbiahan. Kita nak berubah untuk kita berjalan pada bulan-bulan yang seterusnya. Habis-habisanlah kita cuba buat perubahan di dalam bulan Ramadan. Nah, biasa kita jarang-jarang, bukan kata tak datang langsung, nah. Jarang-jarang kita datang solat berjemaah di masjid. InsyaAllah bulan Ramadan kita rasa bersemangat nak pergi masjid nak solat fardu. Jangan kita kalut dengan solat tarawih saja.
oh solat tarawih kalau datang. Nah, solat fardu tak pergi. Itu masalah. Nah, yang wajib tetap wajib, yang sunat adalah sunat. Nah, kena beza betul-betul. Sebab tu bila bulan Ramadan, jadikanlah bulan pada bulan Ramadan ni kita ni adalah satu tempat kita nak buat perubahan. Seperti mana biasalah kita dengar bila masuk bulan Ramadan sahaja, ayat ni lah ayat sentiasa berkumandang. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana-mana tempat bila masuk bulan Ramadan, ayat ni lah yang berkumandang. Sebab apa? Dalam ayat ni ni tujuan Allah turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu ni kerana apa? Nak memberi peringatan kepada orang beriman, bila masuk dalam bulan Ramadan perlu ada matlamat apa yang kita nak bawa. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sahaja kita masuk bulan Ramadan, kita berdoa berhabis-habisan minta kepada Allah Taala habis-habis, supaya kita ni diizinkan oleh Allah Taala dibenarkan masuk dalam bulan Ramadan. Nah, kita doa apa dia? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Sedar tak sedar, doa kita diterima oleh Allah Taala. Habis bulan Rajab, masuk Sya'ban, hidup lagi kita. Doa pula, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habis bulan Syaban, alhamdulillah Allah panjang umur lagi. Akhirnya jejuk kaki kita di dalam bulan yang kita nanti-nantikan, itu bulan Ramadan. Syukur pada Allah Taala. Allah hidupkan kita lagi. Dan sebelum ni, tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni, kita berada dalam satu suasana yang dipanggil suasana COVID-19. Dan saya dulu bertugas di negeri Sabah, Sandakan. 8 tahun duduk di Sabah. Nah, izin Allah Ta'ala minta permohonan nak balik bertugas di Semenanjung, dapat rezeki masuk ke negeri Melaka. Duduk di Sabah masa musim COVID, oh sedih molek. Nak balik Allah, flightnya tutup, 3 tahun tak balik. Duduk sembahyang apa dah? Sembahyang terawih di rumah bersama dengan isteri dan anak-anak. Doa tu, berdoa tu, bila sudah sembahyang berdoa tu berkenang air mata. Sebab apa? Sehari tengok berlaku kematian orang COVID-19, seorang mati. Dan mungkin juga ada di antara Korea di sini pun ada yang meninggal dunia disebabkan COVID. Nah, tengok, sedar atau sedar, kita di antara juga insan yang mana Allah bagi peluang lagi untuk kita hidup pada hari ini. Untuk tujuan apa? Supaya kita terus cari amal ibadah, cari pahala nak bawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi bila masuk dalam bulan Ramadan, nah, kita ada harapan kita nak masuk, ya Allah bagilah rezeki nak masuk bulan Ramadan. Allah bagi peluang masuk dalam bulan Ramadan. Bila masuk, menjejakkan kaki kita dalam bulan Ramadan, jangan jadi di antara kita ni manusia yang cukup sia-sia hidupnya. Apa dia? Masuk bulan Ramadan, pohon nak masuk, bila masuk tak tahu nak buat apa. Sia-sia. Masuk dah bulan Ramadan, Allah bagi nak masuk. Tapi lah satu-satu Ramadan ditanya, macam mana bulan Ramadan? Tak tahu. Macam biasa, macam tanpa lepas je. Terawih, hari pertama penuh, bergegar masjid, pintu belakang gogok. Hari kedua kurang kena bunyi. Hari 15 insya-Allah kurang kena sikit. Lala sekali tinggal imam dengan Bilal jelah. Bilal jom selawat, imam jom sahur. Insya-Allah ni saya cerita ni di Brazil lah. Bukan di nak katanya bahawa semangat bila kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah bagi izin, jangan kita sia-siakan ruang dia. Masuk, mesti ada matlamat apa yang kita nak buat. Apa yang disebut tadi dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu matlamat Allah nak tunjuk. Apa dia?
bila masuk dalam bulan Ramadan, pastikan kita ni berhabis-habisan buat amalan supaya habis daripada bulan Ramadan, hasilnya kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat, jangan kita lakukan perkara masuk bulan Ramadan kita ni hanya menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni maksud apa? Bulan Ramadan sahaja kita habis. Nah, fardunya semayang, Quran pegang, Quran pegang. Nah. Macam di sekolah lain macam jugalah. Nah. Al-Quran tu, nah, bila sahaja nafsu dilemahkan letih, Quran tu gaji kita pegang. Tetapi malangnya apa yang berlaku bila keluar daripada bulan Ramadan, segala apa yang kita buat di bulan Ramadan ditinggalkan. Itu dipanggil sebagai hamba Ramadan. Sedangkan kita bila berada di atas dunia ni, kita makhluk Allah Ta'ala, tidak lain, tidak bukan, kita perlu menjadi hamba Allah Ta'ala. Bila hamba Allah Ta'ala, bulan mana sekalipun, nah, macam mana kedudukan, suasana macam mana sekalipun, kita tetap untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena bersyukur. Kita kena tengok target apa yang kita nak buat pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, perhatikan betul-betul. Disebut apa dah? Bulan Ramadan ni adalah tempat satu bulan yang berkah yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bertadarus kita. Bertadarus, kita baca tadarus. Sama-sama kita perbaikikan bacaan. Warattil al-Qur'ana tartila. Nah, baca Quran dengan keadaan yang baik. Imam-imam ada di masjid ni, duduk bersama dengan imam. Kita baca Al-Quran, imam dengar, imam tegur, duduk dalam satu kumpulan. Itu dipanggil tadarus. Nah, sama-sama kita baca, sahabat kita tegur, kita salam. Nah, kita pun tegur di antara satu sama lain. InsyaAllah kita akan menghasilkan kita faham. Itu baca, baca ada makhraj huruf dan sebagainya. Kita baca pula, ambil pula ibrah pengajaran apa yang disebut di dalam Al-Quran. Nak masuk syurga, bacalah Al-Quran. Nak ketuk keluarga yang baik, tengoklah Al-Quran. Ha? Bila kita, terutamanya para suami, nak, bila kita nak membentuk keluarga yang baik, tengok pada disebut dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum narum. Hai orang-orang yang beriman, bila satu seruan disebut kepada orang-orang yang beriman, mesti kita semua ni kena rasa terkejut. Ya ayyuhallazina amanu, bom, langsung kena. Kita lagi orang beriman. Nah, jangan malu-malu. Malu lah saya nak mengaku beriman. Malu apa je? Nah, kita kena tahu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, apa dia? Selamatkanlah diri kau dan ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan api neraka. Jaga dari segi keluarga kita. Hidupkan keluarga kita dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bulan Ramadan ni, kehebatan bulan Ramadan antaranya apa dia? Alam barzah. Segala aktiviti-aktiviti yang berlaku di alam barzah diberhentikan buat sementara. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup. Pintu doa dibuka seluas-luasnya. Bila saja alam barzah tak ada istimewa, tak bagi tahu istimewanya bulan Ramadan. Bila masuk satu bulan Ramadan, aktiviti di alam barzah, soal jawab di alam barzah diberhentikan buat sementara, diberi izin oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Ruh dibenarkan pulang ke rumah masing-masing, supaya dapat merasai, menikmati kehebatan berkatnya bulan Ramadan. Tapi boleh menikmati sajalah, tak boleh berpuasa sama macam kita dah. Mana ustaz tak ada pun duduk sama-sama. Kalau duduk kita lari pula. Nah. Jadi bulan Ramadan kita, alhamdulillah Allah bagi izin, boleh menikmati. Lepas tu apa dia? Beramal pula untuk menjadikan kita ni sebagai seorang yang mana tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena ingat bahawa bulan Ramadan ni jangan kita rasa jemu, kita rasa penat. Nah, kita rasa penat sedikit. Nah, rehat sekejap, baca Quran.
baca Quran, sembahyang jangan tinggal, dan solat fardu jangan tinggal. Supaya mana? Supaya 30 hari bulan ni, bila saja sampai saja 30 hari bulan Ramadan, keluar kita satu Syawal menjadi satu ujian yang besar untuk melihat Ramadan kita diterima ataupun tidak. Sebab itulah hebatnya bulan Ramadan, puasa ni Allah sediakan satu syurga yang khusus untuk orang yang mana bila saja Ramadan dia puasa, dia diterima oleh Allah Ta'ala. Bila sebut saja perkara tersebut, sedar kita bahawa rupa-rupanya jangan kita rasa puasa yang kita buat ni Allah terima semuanya. Nah, ada yang berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Dia lapar dahaga, lapar kata, tunggu bila? Tunggu bazar Ramadan buka. Itu je lah, tunggu waktu berbuka puasa, dok habis. Yang sunnah, relax dulu. Nah, nak buat mana? Minum air, 7 jenis air je minum. Zom. Lepas tu, semayang padu tak pergi, terawih pun tak pergi. Sia-sia bulan Ramadan. Sehari berlalu. Nah, sebab itulah, masuk sahaja bulan Ramadan, isi dengan perkara yang perkara tersebut. Disebut tadi walaupun berkaitan dengan kita ni, kita syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, kita tadabbur berkaitan dengan Al-Quran yang disebut tadi. Apalagi perkara yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Memberi makan kepada orang untuk berbuka puasa. Kita nak berbuka puasa, tak kita masuk pagi. Kerana apa? Itu akan siapa yang mana bila bagi makan kepada orang untuk berbuka puasa, kita akan dapat pahala, ganjaran pahalanya seperti orang yang berpuasa itu juga. Dan berbuklah kita, masuklah apa-apa pun sebagainya, yang penting boleh memberi kita ikut sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita, kita tengok apa perkara-perkara yang tidak boleh memberi manfaat kepada kita, maka kita jauh-jauhkan. Kerana nak penuhkan bulan Ramadan ni, ni sibuk sekarang ni kan, orang duk sibuk apa? Biasakan buat kuih, biskut raya. 7 jenis. Sampatnya, bantal buruk, bantal macam-macam bantal lah. Sibuk duk perkara-perkara tersebut. Baju raya, cari baju raya, bergaduh. Bergaduh dengan isteri. Isteri tanya, baju raya nak beli warna apa ni bang? Itu satu soalan yang cukup berbahaya bagi suami nak jawab. Kan kita kata warna oranye, dia marah pula. Dia tanya, tapi ini kita pula kena marah. Sebab itulah, benda perkara yang sia-sia, maka kita tinggalkan buat sementara. Kita tinggalkan, kita fokus betul-betul kepada apa aktiviti yang kita nak lakukan pada bulan Ramadan. Dan kita kena sedar bahawa ini adalah satu rukun yang cukup penting, yang mana terkandung dalam rukun Islam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunya Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, iqamatish shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait wa istata ila sabila. Bunya Islam ala khamsin, terbina Islam ni dengan 5 perkara. Yang pertama pada yang ni insya-Allah sama-sama termasuk diri saya sendirilah. Kita sama-sama perkemaskan betul-betul. Iaitu apa disebut bunyi Islam ala khamsin, terbinanya Islam ni dengan 5 perkara. Yang pertama sekali pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut sebagai apa dah? Untuk kita kenal Allah betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenal ke Allah? Kita kena kenal Allah. Kenal Allah ni melalui apa dia? Melalui sifat. Bukan melalui zat. Itu kena kenal sifat Allah ada berapa. Barulah kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah semangat kita nak buat amal ibadah kita. Yang kedua apa dia? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan yang aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kenal pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak muda pada hari ini lah, saya tengok di sekolah sendirilah, tanya nama mak Nabi pun tak tahu. Mak Nabi nama apa? Laila. Main mana pun tak tahu. Allahu Akbar. Tanya dia paling kenal sekali, paling famous sekali dia kenal, isteri Nabi lah.
tu pun yang ambil paling bongsu sekali, Siti Aisyah. Nah, sebab ada lagu Siti Aisyah. Nah, yang lain tak kenal. Sebab itulah perkenalkan seperti mana yang sebut tadi, saya sebut tadi lah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ni tugas antaranya pada suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami bila berada di dalam rumah, kena perkenalkan perkara-perkara. Yang pertama, kenalkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kenal berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak ada aktiviti dah. Hari minggu contohnya, tak ada aktiviti. Tak ada dah, pergi pagi-pagi. Biasa pergi apa, kedai roti canai, makan mie kari. Tak ada dah. Lepas subuh duduk dengan anak-anak, cerita tentang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan Nabi. Nabi Muhammad bin. Ah, tu pun tengah-tengah. Nabi Muhammad biasa disebut apa? Nabi Muhammad bin Abu Talib. Ah, tu je lah. Right? Ah, tu. Sedang Nabi tak kenal. Jadi macam mana kita disebut ikutlah sunnah Nabi, ikutlah sunnah Nabi. Kenal tak Nabi? Tak kenal. Nak cerita bak sugi, nak cerita bak sempat Nabi, jauh lagi lah. Sebab itulah kena ingat, sama-sama perkenalkan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dengan ibrah pengajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan memberi kesedaran kepada anak-anak muda. Contoh yang sebenar yang perlu aku ambil adalah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tanya idola siapa? Idola anak muda pada hari ini. Blackpink. Nari arti-arti. Nah, duduk buat badang fi-fi. Kenapa? Bukan ikut sunnah Nabi. Nah, sedangkan kalau baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni disebut dalam apa diceritakan oleh para sahabat, dan di tubuh Nabi ni ada garisan. Nak menunjukkan bahawa fitnya Nabi. Sasanya tubuh Nabi. Balik rumah ni kita pakai tengok tubuh kita, ada garisan ke tidak? Kalau saya hilang lama dah. Nah, nak apa? Makan. Nabi SAW, walaupun seorang pemimpin, tetapi hidup Nabi SAW penuh dengan kesederhanaan. Nah, sebab tu, tengok cerita pula dalam bab Ramadan, bercerita pada anak-anak kita. Nah, oi, pernah dah Nabi SAW masuk terus cerita Nabi SAW. Nabi SAW pada bulan Ramadan bersama dengan para sahabat dengan peperangan pertama dalam Islam yang dipanggil sebagai Perang Badar. 313 orang sahabat Nabi dan tentera Nabi bersama dengan lawan dengan tentera kafir Quraisy sampai 1000 orang. Allah. Di padang pasir pula tu. Patut tak standby pula tu. Hanya bawa, kalau orang Arab ni biasa kalau dia pergi jalan-jalan dia akan bawa satu pisau di dada dia yang berbentuk lengkok gitu. Nah, tujuan apa? Nak potong tali dan sebagainya lah. Nah, tak ada kelengkapan perang, tapi dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang 1000 orang pada bulan Ramadan di padang pasir. Allahu akbar. Tu pun nak katanya bulan Ramadan, Nabi angkat tangan, tanda tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus Allah hantar tentera-tentera para malaikat. Nak menunjuk dalil bahawa bulan Ramadan doa kita ni akan dimakbulkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah pada Allah Taala. Doa, ya Allah, saya nak rezeki daripada padamu, ya Allah, tolonglah makbulkan, ya Allah. Tapi kena ingat, maksud rezeki ni luar. Jangan kita ingat kalau nak rezeki kan, kalau duit 100 ribu jatuh, tepuk, potong meja. Oh, alhamdulillah, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Nah, bukan, rezeki ni kita tersedar, Allah bagi sihat, itu adalah rezeki sebenarnya. Kita boleh bekerja. Kita ni makhluk Allah Ta'ala, kadang-kadang kita tak bersyukur dengan Allah bagi, tapi kita ni lebih kepada apa yang kita nak yang sebenarnya. Tak cukup, rasa tak cukup. Kita duduk marah, oh menteri-menteri, apalah menteri ni, rasuah dan sebagainya begitu. Jangan, kita tak berada lagi di tempat-tempat tersebut. Kadang-kadang ada 1 juta dalam ekor kita, tak cukup lagi. Nah, ada 2 juta, tak cukup lagi. Manusia memang sifatnya sentiasa tidak cukup dengan apa yang ada. Yang penting, kita kena letak dalam hati kita, apa yang ada kita ada, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana daripada bulan Ramadan, satu nasihat, tazkirah, peringatan kepada diri saya sendiri juga, jangan kita biarkan Ramadan yang kita ada pada hari ini berlalu dengan begitu sahaja.
Kerana apa? Kita kena ingat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda-benda yang bernyawa, tidak kira binatang ke manusia ke, pasti akan menemui kematian. Kita kena sedar, mungkin ini adalah di antara kita-kita semua ni, termasuk saya, mungkin juga ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Nah, sebab itulah sebelum tidur letak tangan kita tadahi. Nah, kalau yang dah berusia ni insya-Allah lah terus tidur terus. Kalau yang anak-anak ni duduk main Mobile Legend lah 10 kali telefon jatuh atas muka. Nah, kita ni insya-Allah kita letak tangan atas dahi fikir. Kalau dah pada malam ini kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita bersedia nak bawa bekalan amalan yang kita ada ni nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, sayang macam mana kita kepada isteri kita, sayang macam mana kita kepada suami kita, sayang macam mana kita kepada anak-anak, kepada harta, kepada apa-apa sahaja yang kita ada. Tapi bila kita sahaja ditarik nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada seorang diri di dalam kubur. 7 langkah orang meninggalkan kubur kita, datang 2 makhluk Allah Taala yang taat setia, iaitu dipanggil Muka dan juga Nangki. Tanya soalan kepada kita, Barat Muka, siapa Tuhan kamu? Allah Ustaz, senang itu nak jawab tu. Cuba Ustaz tanya sekarang. Ingat, kita tanya sekarang senang kita jawab. Tetapi bila kita berada di alam barzah, nah, tempat persinggahan sebelum kita nak pergi kepada alam mahsyar nanti, bila kita berada di alam barzah, akan kita jawab soalan bergantung kepada amalan kita yang sebenar. Bagaimana kita nak sebut Allah Ta'ala itu adalah Tuhan saya, sedangkan di atas dunia kita bertuhankan kepada makhluk. Di atas dunia kita bertuhankan kepada pangkat. Di atas dunia kita bertuhankan kepada segala harta-harta yang kita ada. Maka kita nak jawab Allah itu Tuhan saya, maka tak mampu kita nak jawab di alam barzah. Tak boleh kita tolong dah. Tak boleh kita menterpik, tolong anak datang dari. Anak datang ke anak lagi? Anak lagi ke saya? Bunyi je sayang. Tolonglah sayang je saya kepada ayah. Nah, ayah sedar sekejap. Jumlah ikut sama-sama. Eh, tak nak lah. Nah, cakap je. Batu lehat betul-betul lah. Sama-sama kita pada hari ini kuatkan semangat kita. Jadikan pada malam ni insyaAllah, walaupun sedikit apa yang saya sampaikan ni, kita ambillah apa yang kita mampu kita nak amalkan, supaya menjadi peringatan tidak lain tidak bukan kepada penghujung pengakhiran kita. Nah, penghujung pengakhiran kita disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bijak adalah apa dah? Manusia yang sentiasa mengingati mati. Sebab tu sunnah Nabi, Nabi suka menziarahi kubur. Nah, pada hari ini ramai yang suka menziarahi mana? Asam alam. Nah, bazar Ramadan. Nah, hari ini apa nasi biryani khas. Esok lah dia tulis dalam ni. Sahur tu dibincang dah tentang apa nak buka makanan. Sebab tu kena ingat betul-betul. Nah, sebab tu kena ingat bahawa kita letakkan matlamat pada hari ini, supaya kita letak akhirat kita adalah sebenarnya adalah kematian. Jadi kita ikutlah sunnah Nabi. Pergilah ziarah kubur, jangan takut. Duduk depan kubur, inilah akhirat aku selepas ni. Rumah besar-besar, besar tu je lah tinggal. Nah, kereta hebat-hebat dibawa oleh van jenazah. Nah, tak ada orang mati ada kereta Lamborghini, diiring jenazah letak keranda atas Lamborghini, Lamborghini bawa. Ada? Tak ada. Terkejut banyak. Zuf, laju sangat. Nah, tak ada. Tinggal semuanya. Nah, sebab itulah kena pergi ke tempat sunnah Nabi, duduk tengok kubur. Sinilah tempat aku dan sebagainya. Nah, nampak anak-anak nakal ke apa dan sebagainya, bawa anak. Ini diajar oleh guru saya, kalau anak nampak nakal sangat anak, bawa pergi ke tempat orang tulis batu nisan. Tulis batu nisan dia awal-awal. Ayah, kenapa ayah tulis nama ni? Nah, ni nak supaya siap dia. Kau ingat bahawa pengakhiran kita, benda ni jugalah ijazah yang kau akan terima nanti.
Nah, jadi sama-samalah insya-Allah bagi peringatan kepada kita semua, semoga kita ni terus diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia saya supaya saya boleh menjejakkan kaki habis kepada bulan Ramadan. Nah, jangan fikir ni satu Ramadan bunyi dah lagu raya. Macam mana nak semangat? Pergi main dengan stres dengar dah lagu raya. Eh? Baru semangat. Eh? Satu Ramadan terus habis menerus sampai ke penghujung Ramadan kita terus bersemangat. Ulama bila sampai ke penghujung Ramadan, bila dengar saja takbir Allahu Akbar Allah, apa yang buat? Menangis. Nah, menangis. Sebab apa? Kerana inilah pengakhiran dia, tak tahu lagi jaminan. Kalau saya tanya di sini, tak ada siapa pun yang boleh angkat tangan menjamin bahawa insya-Allah ustaz, tahun depan saya ada lagi. Tak boleh. Nah, jadi ingat ulama menangis pada penghujung bulan Ramadan kerana apa? Tak setahu lagi boleh nikmati lagi ke keindahan bulan Ramadan dengan terawihnya, dengan puasa-puasa sunat, dengan apa, dengan berbagai ibadah-ibadah sunatnya yang membawa ganjaran Allah pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Yaitu antaranya apa lagi? Kita nak kejar di bulan-bulan ganjil ni. Nah, antara ulama kata bulan ganjil iaitu malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Tetapi ada beberapa ulama kata apa? Teruskan beribadah. Jangan fikir bila malam batu Lailatul Qadar. Kenapa? Kita semua itu adalah rahsia Allah Taala. Nah, malam Lailatul Qadar bila terpulang kita serah pada kerja buat oleh Allah Taala, kerja kita sebagai hamba, kita berusaha sehabis-habis mungkin, iaitu apa dia? Untuk kita mengejar apakah ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita. Nah, jadi insya-Allah semoga kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Taala, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita semua ni berada dalam satu lingkungan insan-insan yang diridai dan juga menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja peringatan daripada saya, minta maaf kalau ada salah silap bahasa saya. Semoga kita semua berjumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki datang lagi saya kat sini. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok mana pula esok? Eh? Esok? Esok tu dekat ni.